Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari kekasih, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Pada hari ini Tuhan, imam kami yang kami cintai telah menerima kau kekal 11 tahun di dalam pengabdiannya, menuntun begitu banyak umat agar mendekatkan diri kepadamu, menyadari bahwa kehidupan ini adalah berkat dari belas kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bermohon sertailah selalu imam yang kami cintai ini, kuatkan hati dan pikirannya
dalam menjalankan segala tugas pengabdiannya sebagai imam untuk membimbing umatnya di tengah-tengah berkat yang kau berikan kepadanya. Berikan kesehatan badan dan jiwa sehingga beliau boleh Tuhan mengabdikan dirinya di dalam menerima kaul kekalnya, dan seluruh umat merasakan betapa bahagianya beserta beliau di tengah-tengah pengabdiannya di paroki kami. Demikian juga kami seluruh umat paroki, engkau berkati Bapa, engkau tuntun hati dan pikiran kami memahami tentang rencanamu hidup dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam noda dosa. Ampuni segala kesalahan dan perbuatan kami yang tidak pantas dan layak Bapa, pantas dan layak memohon berkat dan belas kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kami di dunia yang fana ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan menikmati satu-satu. Saya mewakili Suster SCMM Komunitas Vetera mengucapkan selamat ulang tahun Imamat untuk Romo Johan yang ke-11. Kami berdoa semoga beliau sehat selalu, jaya selalu, sukses dalam mengabdi Tuhan, terutama mengabdi di paroki Vetera ini. Tetap jaya Romo, sehat selalu. Amin. Kami atas nama Asisten Imam mengucapkan selamat kepada Romo kami yang kami cintai, Romo Johan, atas imamat yang telah diterima selama 11 tahun yang lalu hingga pada saat ini beroleh kesehatan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu menyertai di dalam tugas dan pengorbanan beliau. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan perkenanannya kami mendapatkan seorang imam yang boleh berkarya di paroki Hati Yesus yang Maha Kudus. Terlebih-lebih pada hari ini, Romo kami boleh mengucap syukur atas ulang tahun imamat yang ke-11. Semoga Tuhan tetap selalu melindungi Romo, memberkati Romo, dan memberikan kekuatan agar Romo Johan selalu setia dan menghidupi panggilannya sebagai seorang imam. Terima kasih. Kami suster-suster dari Veteran mengucapkan selamat ulang tahun imamat yang ke-11 untuk Romo Johan. Sehat dan tetap setia. Sukses selalu.
Kiranya Bapa di surga selalu